Bagaimana pengalaman kita selama berwisata? Untuk user engagement di sini kita punya yang namanya mau. Kalau di Facebook itu ada yang namanya like. Kalau di Google Fly ini kita ada mau dan pernah untuk menandakan bahwa ya saya ingin pergi ke sana. Jadi ini meng-create suatu demand gitu atau destinasi-destinasi di Indonesia. Fansnya di Facebook udah 230.000 orang lebih, dan tentunya kita bertujuan untuk lebih memotivasi orang-orang mengeksplor Indonesia dan dunia wisatanya. So mungkin kalau kita merencanakan untuk pergi berwisata, ada banyak website yang berbeda-beda yang berbeda-beda. Tapi di Groovefly kita bertujuan untuk menciptakan satu platform di mana semua opsi ini bisa dijalankan dengan baik. Member kita sudah terdaftar lebih dari 683 orang member. Datangnya dari seluruh Indonesia, 30% dari Jakarta, 70% lainnya datang dari berbagai provinsi. Setiap provinsi ada yang mewakili. Duduk depan sini. Dari split gendernya masih lebih banyak laki-laki 60% dan perempuan 40%. Ini adalah sebagian dari kompetisi-kompetisi yang pernah kita jalankan. Jadi salah satu cara kita menarik traffic ke website ini dan mendapatkan revenue dari sponsor juga adalah dengan kita membuat kompetisi-kompetisi. Sejauh ini banyak kan kompetisi foto, masyarakat datang akan ada kompetisi artikel juga. Blue Fly Test ini kompetisi pertama yang pernah kita buat dan selama sebulan ini dijalankan menarik lebih dari 100.000 page view, landing page-nya. 4.800 foto uploaded dan salah satu kompetisi tersukses kita adalah Explore Indonesia, juga lebih dari 100.000 page view. Foto Indonesia memang lebih dari 100.000 page view. Ini adalah kompetisi yang sempat bekerjasama dengan Plaza Indonesia, di mana 100 orang finalis foto-fotonya dipajang di sana dan pemenangnya mendapatkan trip untuk hunting foto bareng Indra Leonardi. Karena ini memang kompetisi untuk profesional. But anyway, kita akan ada banyak kompetisi-kompetisi lainnya. Hopefully dalam waktu yang terdepan juga berbagai aplikasi seperti Google Web yang sedang di dalam untuk iOS. Revenue sources-nya antara lain dari iklan, dari hotel, dari aktivitas yang kerjasama dengan pihak-pihak ketiga dan tujuannya melalui Google Fly. Marketing nggak? Kalau dari revenue source ini yang paling besar ini dari mana sih kalau misalnya kita bikin website sejenis Google Play? Apa emang dari iklan atau emang dari? Dari advertising. Dari kebanyakan sih dari kerjasama yang kita jalin melalui kompetisi-kompetisi ini gitu. Oh justru dari sponsorship ya? Dari sponsorship. Kita juga masih di backup oleh berbagai investor juga. Mungkin kalau info selengkapnya Terus sama ini, kalau Blue Fly ini cuma di Indonesia aja atau emang ada di luar ya? Untuk saat ini baru di Indonesia. Kalau ada member yang dari luar negeri sudah bisa. Kalau data dari 5 negara terbanyak yang mau di apa 5 negara dengan pengunjung terbanyak ke Blue Fly itu Indonesia, Singapura, Amerika, Filipina, sama sama satu lagi gue tanya, ini pemilihan namanya boleh tahu sejarahnya gak? Kok bisa Groovefly? Unik aja artinya gitu. Unik sih, ada berbagai versi sih. Burunya apa karena buru-buru? Fly terbang. Buru-buru mau mau bisa dalam artian buru-buru gitu kan. Ini website yang tujuannya itu untuk menggugah inspirasi para traveler di Indonesia untuk karena kadang-kadang untuk kita menemukan destinasi-destinasi yang unik dan memberikan pengalaman-pengalaman yang paling berarti ya kita perlu
Kalau gitu berarti ngasih statistik pengiklan yeah. juga ya, yeah. Yeah. Berapa reportnya gitu ya? Jadi sebenarnya kita di website-nya itu ada regular user sama business user. Kedepannya salah satu produk-produk yang pengen bakal bikin sih kita jadi bikin analytics tuh buat business user. Penting sih, cuma ternyata dari beberapa tempat yang kita pernah ternyata analytics bukan such a big thing juga buat mereka. Oh. Mereka lebih prefer Excel aja. Jadi, jadi kita mundurin dulu aja. Soalnya kayak waktu itu kita pernah interview juga sama salah satu Google Marketing. Gitu. Mereka bilang awal-awal mereka ada kayak analytics buat klien itu mereka masih sediain Excel. Nggak langsung main analitiknya. Analitiknya makanya kan yang lebih kecil gitu. Karena mereka nggak mau dibantar buat dihubungin, buat bikin report satu gitu. Tapi untuk yang customer besar kan mereka masih ada. Jadi ternyata masih ada yang gitu. Sebelumnya, kayaknya lupa, biasanya perkenalan dulu sih. Oh, satu-satu. Satu, kayak nama, terus yeah. Python-nya gimana, harapannya gimana, terserah sih bebas. Dari, ya dari mana? Ya, over data. Masih belum singkat. Dari sini deh, berarti.